Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku Ja15. Oke, pada kesempatan video kali ini pas di tanggal bulan 8 ya, tanggal 28 pastinya ya. Yang di mana pas tepat ya di hari ulang tahun aku juga ya. Dan channel ini udah berkembang dari aku buat dari umur 15 tahun ya. Dari umur 15 tahun, 16, 17. Sekitar 2 tahun dah berlalu. Tapi sih sebenarnya aku buat channel itu enggak apa ya? Enggak dari umur 15. Aku sebenarnya buat channel itu dari udah mulai itu dari SMP ya. SMP kalau enggak salah. Di mana kontennya itu bukan Free Fire atau ML atau sebagainya. Itu kontennya Grotopia. Kok bisa kalian tahu? Nanti aku tampilin di sini. Ini kita sharing-sharing dulu ya. Aku mau berbagi pengalaman aku gitu ya tentang apa ya? Tentang yang namanya tentang perjuangan aku lah ya. Karena ini spesial ya, jarang-jarang juga. Jadi ini aku cerita setengahnya aja ya, dan singkat ceritanya gitu ya. Cerita setengahnya yang enggak full gitulah ya. Karena kan ya nanti kalau mau fullnya di 100.000 subscriber gitu ya kan. Ya udah, lanjut aja. Jadi dulu tuh aku punya dua channel gitu ya. Aku bangun dua channel, tapi itu dulu channelnya channel game juga ya. Channel game tapi sebelum ada datangnya Free Fire gitu. Terus mainnya tuh namanya game Grotopia juga, tapi banyak juga yang main sih ya. Tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Ya aku mulai dari kelas 1 SMP itu udah mulai YouTube. Itu pun karena ajakan dari kawan aku. Tapi sebelumnya aku udah mau apa? Udah dibilang udah rasa niat tuh ada gitu ya. Tapi pas di SMP ya, di SMP tuh ceritanya ada yang positif dan ada yang negatif gitu cuy. Nah, cerita yang positifnya itu gimana ya, aku tuh ya dibilang terbuli lah ya buat YouTube, namanya juga orang baru buat YouTube. Tapi rasa semangat itu tetap ada gitu ya, nggak merasa gimana ya. Kan orang dibully itu kan langsung mungkin langsung kena mental, tapi aku orangnya nggak kayak gitu cuy. Jadi ini yang aku sedikit cerita ya, karena spesial di hari spesial aku juga ya. Jadi jika aku mau lanjut, caranya gampang, tembusi 100.000 atau view-nya banyak ya, like-nya juga atau komen juga ya. Jadi aku lanjut ceritanya gitu ya. Jadi ini ceritaku awal nge-YouTube gitu ya. Dan aku tuh ada melakukan kesalahan fatal ya. Gimana kesalahan fatal itu adalah aku nge-YouTube tapi pakai apa ya? Pakai aplikasi ketiga cuy. Misalnya nih ya, misalnya pakai aplikasi U-Channel, saling subscribe gitu. Itu dulu aku belum apa ya, belum pelajari kali namanya yang namanya bangun channel yang baik dan benar. Dan channel ini akhirnya diterima kan pas hari itu monetisasi cuy. Wah, situ aku udah agak lumayan senang karena apa ya, karena gimana ya, karena misiku akhirnya udah terselesai kan. Tapi nggak sampai di situ ya cuy ya, karena akhirnya channel aku dismonet gara-gara DJ. Tapi itu juga pengalaman aku ya. Jadi ya buat kalian juga jangan channel DJ jika mau aman ya, karena DJ itu enggak ini ya, enggak bagus gitu kalau menurut aku, karena bisa menyesatkan. Tapi kalau kalian pandai buat remix sendiri sih aku saranin iya sih. Kenapa? Karena DJ itu kan banyak yang dicari orang juga gitu ya. Jadi gitulah ya, awal aku bangun channel tuh main Grotopia. Nanti aku tampilin foto gamenya itu kayak mana, Grotopia, aku main Grotopia, masukin YouTube. Terus ini kembali lagi ya, comeback ceritaku yang lama ya, untuk SMP. Gini cuy ya kan, aku udah masukin kan, aku dulu gak tahu apa itu namanya Draw My Life ya. Jadi aku gak sengaja gitu ya, masukin Draw My Life
Grotopia gitu ya, tapi apa YouTube YouTuber lain gitu ya namanya, kalau nggak salah Ben Barage, kalau yang Grotopia mungkin tahu ya, dia nggak tahu ya. Terus besok paginya nih aku sekolah ya, soalnya aku sekolah, terus dibilang kawan aku nih ya, yang satu nih ya, nggak usah disebutin ya namanya, dia bilang gini cuy, pertama nge-YouTube kok apa apa draw my life katanya. Dia kaget gitu lah ya gitu. Terus ya aku bilang namanya juga nggak tahu gitu ya, asal-asalan ya, nama juga orang menutupi kesalahan juga gitu ya. Ya udah, terus dia bilang ke kawan aku yang satu lagi gitu ya, tapi dari situ aku ya udah nggak masalah gitu ya kan, ya, tetap berjuang gitu. Dan singkat cerita ya, masuk di SMK kelas 1 atau ya masuk ke 1 itu adalah ada lain lagi cerita yang lain tersendiri nanti lah ya. Kalian tunggu part 2 nya kalau kalian mau, ya komen aja jika kalian mau gitu ya, komentar di bawah atau enggak nanti 1000 subscriber. Itu aja cerita sendiri pas awal masuk SMK, dan kita singkat cerita aja nih ya nanti biar dilanjutin apa apa namanya part 2 nanti dilanjutin gitu ya. Singkat ceritanya aku masuk SMK, terus aku comeback cuy, comeback dimana aku tuh ada kawan SD juga ya, SD yang memang tuh kami itu dekat ya walaupun kami beda agama ya. Yep. Jadi kan, jadi si kawan aku yang SD ini kan jumpa lagi kami di SMK dengan kelas yang sama juga ya, dengan jurusan yang sama ya. Nah, jadi dia juga nge-YouTube nih kan, nge-YouTube. Terus ya udahlah, ya kan nge-YouTube. Terus udah kami nggak ada bersaing gitu, cuman ya alhasil singkat cerita lagi gitu ya. Kalau kalian mau cerita full lebih jelasnya, komen aja di bawah gitu ya biar lanjut di part 2. Jadi hasil gitu ya, aku tuh udah mulai monet lah ya kan, di titik puncak dimana aku bisa berpenghasilan. Tapi dia syukurnya tuh enggak apa ya, yang namanya enggak iri gitu ya, itu namanya kawan sejati gitu ya. Dia pun juga punya channel YouTube namanya JDmons ya, kalau nggak salah dia pun juga buat dua channel. Nah, jadi bantu subscribe dia juga ya. Jadi itulah cuy dulu ya mungkin ceritanya dari ini part satunya. Nanti kalian kalau mau cerita lengkapnya komen aja di bawah cuy. Jadi nanti aku biar aku ceritakan juga kan, jadi kita biar enak gitu, biar sama-sama bisa nambah adsense juga aku kan. Nantilah di tanggal 2 ya, tanggal 2 kalau nggak salah aku apa namanya apa kembali monetisasi gitu. Jadi doa aja, kalau mau cerita fullnya kalian komen aja di bawah, nanti aku ceritai fullnya. Tapi nanti ya spesial 100.000 subscriber atau nantilah ada pada masanya, karena itu cerita kepribadian itu ya, jadi agak susah juga gitu. Jadi mungkin sampai sini aja dulu ya ceritaku, karena ini spesial gitu ya, spesial ulang tahun aku yang ke-17. Jadi makasih buat kalian semua yang udah support Jalima Abis sampai sekarang, dan makasih buat kawan-kawan terdekat aku atau ya yang udah support channel ini sejauh ini. Nanti aku bakalan adain giveaway ya seperti biasa. Jadi kalian komen aja mau konten apa, mau dilanjut apa enggak ceritanya. Jadi ini sharing-sharing cerita pendek aja lah gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja konten aku. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah, like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, next konten kita bakal berjumpa lagi. Oke, tapi tunggu dulu cuy. Aku mau ngasih kata-kata buat para YouTuber yang pemula atau yang ngeluh atau yang dari nol berjuang. Aku juga udah ngerasain. Oke. Jadi ini aku ngasih kata-kata ya. Jangan pernah jangan pernah takut berjuang. Salah cuy. Oke. Jangan pernah takut untuk memulai ya. Kenapa? Ya hanya orang bodoh aja itu yang enggak berani memulai. Kalau kalian gagal, kalian coba lagi. Gagal bangkit lagi. Di mana sampai titik kalian memang udah benar-benar enggak bisa, enggak masalah. Kalian coba yang lain. Jangan takut untuk mencoba. Karena apa? Karena orang sukses tuh berani mencoba itu.
Nah, gagal, bangkit, gagal, bangkit lagi cuy. Dan dimana sampai titik kalian tuh udah bener-bener nggak lagi bisa berjuang atau kalian udah menyerah, nggak apa-apa, kalian coba yang lain. Setidaknya kalian tuh berani mencoba gitu ya. Buat para YouTuber pemula, YouTuber yang subscriber nol atau yang penontonnya sedikit, nggak apa-apa cuy. Aku juga dulu kayak gitu, tapi ya sekarang ini walaupun down lagi tetap berusaha cuy ya. Jadi buat kalian yang para pemula atau para newbie newbie atau belum tahu peraturan YouTube, kalian bisa komen aja di bawah, kita sharing-sharing lah gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu konten aku. Oke, mungkin sampai sini aja konten aku. Next konten kita akan berjumpa, jangan lupa subscribe. Oke.